Semuanya puji Tuhan, terima kasih. Selamat kami berpuasa, mendapatkan bantuan Tuhan juga, dan supporter yang ada di Stora sepertinya membuat Wong Wingky sedikit tegang, sedikit nervous. Tadi di babak-babak awal dia sempat mati sendiri, terus bola yang sepertinya tidak mati, tidak harusnya mati, tapi dia nggak bisa balikin atau out, itu yang mungkin ada keuntungan tersendiri buat saya di pertandingan tadi. Jadi set kedua kan agak sedikit ketat, setelah poin 18 juga cenderung kalah. Di set kedua memang posisi saya menang angin, dan tipikalnya Wong Wingky dia punya defense yang kuat, dia juga pemain ulet, nggak gampang dimatiin juga. Jadi memang tadi saya nggak expect bisa menang set, karena saya pikir set kedua mungkin dia bisa ambil. Tadi saya juga lebih mempersiapkan di set ketiga sebenarnya, tapi di saat poin-poin sudah 17 sama 18 sama, saya memutuskan untuk main banyak menyerang. Karena di posisi yang menang angin dengan dia kebanyakan bolanya angkat, saya banyak antisipasi, habis saya taruh di depan, saya langsung 60% langsung mundur. Karena dia pasti akan angkat itu. Itu udah apa ya? Saya bacanya tadi seperti itu gitu di set kedua akhir. Mungkin karena tegang juga atau memang kebiasaan dia seperti itu. Akurasi di set kedua nampaknya agak punya sedikit kemunduran ya di akurasi. Sebenarnya nggak bisa ada dibilang kemunduran juga, karena ya memang di set pertama saya kalah angin. Dan nggak tahu kenapa di lapangan satu ini di babak individual anginnya lebih terasa, lebih kencang daripada di Beregu kemarin. Jadi tadi beberapa kali kayaknya outnya jauh banget gitu, padahal nggak pakai tenaga gitu di set kedua, karena emang mungkin anginnya ngedorong, jadinya tuh mengakibatkan bola keluar. Next up juga kira-kira akan seperti apa? Kita belum tahu hasilnya siapa, Wong Wingky, Kenta Kimoto atau Shinwano. Ya kita lihat hasilnya dulu, baru saya bisa bicarakan lagi sama Pan. Oke? Terima kasih.